semuanya nyanyi. Dan Kiana Family. Ya, orang-orang yang berperilaku jahat atau yang nakal. Yang nakal ditangkap sama Pak Polisi. Ditangkap sama Pak Polisi yang bertugas di fungsi reserse kriminal atau disingkat dengan Reskrim. Ciri-cirinya anak yang nakal ataupun yang jahat gimana Pak Saiful? Satu, suka mengambil barang milik temannya. Sebut pencuri. Ya, jadi tidak boleh ngambil barang milik temannya, baik itu jajan, penghapus, pensil, dan sebagainya. Kalau pinjam gimana Pak Saiful? Boleh, tapi harus dikembali. Kalau pinjam terus gak dikembalikan, itu berarti sama diambil, ya. Jadi tidak boleh mengambil barang milik temannya. Karena itu termasuk perilaku jahat. Boleh memukul orang lain atau berkelahi. Ya. Siapa di sini yang suka memukul temannya? Ada. Ada? Tidak ada, ya. Pasti di TK Mahkota tidak ada yang suka berkelahi. Tidak ada, ya. Tidak ada bedanya. Tidak. Tidak ada teman. Coba yang suka memukul temannya ke tangan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh pukul temannya. Tidak boleh berkelahi. Ya. Nanti dimasukkan kemana? Ntar ke Pak Polisi, dimasukkan ke rumah situ, rumah tahanan. Itu di sana, ya. Ada rumah tahanan Polres Gresik. Rumah tahanan sama dengan penjara, ya. Yang ketiga, perilaku nakal. Tidak boleh berbicara kotor atau mesu, bentak temannya dengan nada yang kotor, ya. Iya, yang nanti kalau sudah masuk neraka. Kalau di sini ditangkap sama Pak Bo, di sini dimasukkan ke penjara. Neraka, penjara hampir mirip. Tapi di penjara anakku itu kalau pagi makannya bubur ayam. Oh, makan bubur ayam. Kalau siang rawon. Kalau malam makannya McD. Oh, enak. Ya. Siapa yang mau masuk penjara? Ya mau. Katanya Pak Polisi di penjara makannya enak loh. Ada yang mau, ya. Meskipun makannya di sana enak, tidak boleh masuk penjara, ya. Karena di penjara itu tidak enak, ya. Ada nyanyiannya dulu, jangan berbuat dosa, nanti kamu masuk penjara. Itu zamannya tahun 70. Nah, coba bernyanyi semuanya. Alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah baiknya.
Tepuk polisi tidak. Saya juga mau minta aja. Jadi, tadi di sana, Bu, tepuk polisi rumahnya mana Caca? Sampai tidak boleh menerima makanan, minuman maupun mainan dari orang yang tidak dikenal ya. Yang ketiga, saat di sekolah tidak boleh keluar area sekolah tanpa izin dari ibu guru. Apalagi yang belum dijemput ya, Pak. Yang belum dijemput waktu pulang tidak boleh keluar dari area sekolah. Kenapa, Pak? Karena takut ada orang yang berniat jahat kepada anak-anaknya, kemudian dijemput tanpa sepengetahuan guru dan orang tua. Ya. Lagu bis kota, coba Pak Polisi pingin denger. Coba bis kota. Rambu apa? Ada yang tahu anak-anakku? Rambu lalu lintas ya. Tandanya apa loh? Artinya apa ini? Tandanya apa, Mak? Oh, nggak boleh jalan ini, Pak. Apa ini? Oh ya, ini artinya dilarang masuk atau melintas. Alun, ada yang seperti ini ya, di alun-alun berarti dilarang melintas atau masuk atau berjalan atau lewat ya. Apa ini anak-anakku? Dilarang masuk atau melintas ya. Kalau yang ini satu, dua, tiga. Dilarang parkir pintur ya. Ini ada huruf B di lingkari merah terus dicoret merah. Itu artinya dilarang parkir pintur anak-anakku semuanya. Ini lihat, coba lihat. Kalau yang ini coba dihitung. Satu, dua. Artinya apa anak-anakku? Dilarang apa ya? Iya. Siapa tadi itu yang jawab? Coba. Begini, sini nak. Sini, ayo. Saya kira kamu tadi perempuan ya.
Twitter dilarang berhenti atau stop ya. Dilarang berhenti atau stop. Tidung. Dilarang belok kanan. Iya, pinter-pinter juga ya di sini ini. Dilarang belok ke kanan. Pinter Pak Saiful sudah berhenti gak ngajarin aku, sudah punya pinter. Kalau ini apa? Ayo. Wah, pinter. Mana sih di sini? Sini. Coba ini apa artinya? Dilarang putar balik. Oh, dilarang putar balik. Putar balik. Winter dilarang putar balik ya. Tepuk tangan buat Mas apa itu tadi? Mas siapa namanya? Akmal ya, Mas. Yang ini ting. Apa artinya? Naik. Mobil naik ya. Oh. Yang berani maju ke depan, yang berani ya. Kamu ayo sini. Ya, kamu sini. Siapa yang berani maju ke depan sini, sini. Ya. Coba balik, balik. Coba apa? Perpanjakan. Ya betul. Wah, hati-hati ada tanjakan. Betul sekali. Coba yang ini. Hati-hati perpanjakan. Hati-hati pertanyaan, pinter semuanya, tidak ada yang salah. Seperti ini di jalan, ada tiga juga warnanya. Ada merah, ada kuning, ada biru ya. Tapi kalau di Madura lampu juga gak ada hijau biru semua. Kita dulu. Foto. 1 2 3. 1 2 3. Bu guru bisa di sini. Bu. Jangan kiri. 1. Makasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys.